Assalamualaikum, jumpa lagi dengan Bunda Bagus. Kali ini saya akan membagikan resep sambal brambang asem. Mari kita simak resepnya. Adapun bahan yang dibutuhkan, ini ada satu ikat daun ubi jalar, Bu ya. Kalau orang Jawa bilang daun godong telo. Ini yang sudah kita siangi dan cuci bersih. Untuk sambelnya ada 3 buah cabai merah, 15 buah cabai rawit, 3 siung bawang putih, 6 siung bawang merah, 1 saset terasi ABC, setengah sendok teh garam, 1 sendok makan gula merah, dan setengah sendok teh asam jawa. Ini kita iris-iris Bu ya, biar mudah. Terus kita goreng dalam minyak panas. Kita goreng hingga semua bahan sambal layu Bu ya. Ini yang kita goreng yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, serta terasi. Ini sudah matang, kita tiriskan. Kita pindah dalam cobek. Tambahkan garam, gula merah, dan asam jawanya ya. Kita ulek hingga halus. Terus ini daun ubi jalarnya sudah matang. Kita sambalnya di atasnya Bu ya. Ini sambal ini sangat enak Bu, rasanya asam, manis, dan gurih Bu. Boleh dicoba Bu ya, sangat mudah pula cara pembuatannya. Ini hasil masakan kita kali ini, sambal brambang asem daun ubi jalar. Semoga resep saya bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Wassalamualaikum.